Okay, I will start my presentation. Today we will talk about the radical organization, a never-ending developmental progression, because basically, organization is all of us. It's about the people. It's not about the system. It's not about the project or something. But we will talk about the people. So managing team is not only managing the organization. And managing organization is not only managing the team, but we need to understand the people. We need to know how the people work with each other. Okay, about me, my name is Rizal Pratama. Like Nisrina said before, I'm former chairman of BEMCAM Unpad and also the former chairman of BEMCAM Unpad. I was a leader. I was a leader of an organization with more than 350 members in BEMCAM Unpad and more than 190 members in BEMCAM Unpad with more than 28,000 constituents. And I also attend more than 150 forums as a speaker in global, regional, and national level. Today's agenda, we will learn about organization. What is organization? We will interpret about organization because sometimes we only knew the definition of organization, but we don't talk about the what organization means to us. The second, we will talk about radical human organization, or one idea that I got from Korn Ferry, a management consulting, so we can share about it. And the last thing we learn is feedback as an effective performance management. And I'll begin my presentation in Indonesian now. Ya, pertama kita akan mulai untuk menerjemahkan organisasi, bagaimana kita melihat organisasi dan memaknai organisasi. Kenapa? Tadi aku sempat bilang, jadi kita ini sering melihat organisasi definisinya aja. Jadi kita tahu organisasi itu apa, kita tahu menjalankannya seperti apa, tapi satu yang menjadi masalah. Tidak ada orang yang memaknai organisasi. Jarang sekali orang yang mencoba memaknai organisasi di kampus. Emang penting? Apa pentingnya? Bagiku memaknai organisasi ini akan bicara soal ruh dari organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena ya kita tahu semua itu akan selalu penting ketika ada ruhnya, ada jiwanya, ada isinya. Kalau enggak kita cuma lihat fisiknya aja. Organisasi ada tapi enggak ada yang mencoba. Emang apa sih maksudnya? Organisasi menurutku adalah tempat di mana kita refleksi dan mencoba memahami diri kita sebagai manusia. Maksudnya apa? Ya, kita harus refleksi di sini bahwa setiap organisasi anggotanya manusia. Khusus di organisasinya teman-teman, bukan cuma manusia, tapi manusia ini definisikan sebagai mahasiswa. Berarti ada makna dari manusia dan ada makna dari mahasiswa yang melekat. Gitu. Terhadap organisasi ini sendiri. Jadi nggak bisa terpisahkan. Apakah ketika teman-teman ada di organisasi, nilai-nilai kemanusiaannya dipisahkan? Karena kan udah di organisasi, enggak. Karena organisasi itu manusia, maka akan tetap melekat dua makna tersebut. Aku mencoba mengenalkan, mungkin untuk refleksi, ada dua konsep terkait dengan bagaimana kita mengenal diri kita sebagai manusia. Yang pertama adalah zoon politikon. Atau bagaimana kita melihat manusia sebagai makhluk sosial. Dan politikon ini makhluk sosial. Emang apa pentingnya? Manusia sebagai makhluk sosial ini, organisasi ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita akan selalu membutuhkan orang lain. Kenapa kita membutuhkan orang lain? Yang pada dasarnya, yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Human imperfection. Everyone has their own imperfection and it's all unique in everyone. Karena ini berbeda-beda, kita punya kekurangan. Manusia ini kan punya mimpinya bagus ya. Ada orang-orang yang ingin menciptakan, misalkan, kota yang aksesibel, yang bisa ramah pejalan kaki. Gitu. Atau teman-teman gitu. Pingin nih kira-kira kuliahnya bisa bermanfaat, kuliahnya bisa dapat banyak insight bukan hanya dari kampus, tapi dari dunia industri, atau bahkan industrinya yang multinasional, terutama teman-teman di geologi, misalkan. Sampai akhirnya muncul EPG. Kenapa akhirnya mereka berorganisasi? Karena mereka sadar. Ketika mereka melakukan sendiri, satu, mereka nggak sempurna. Setiap orang tadi, imperfect, pasti punya kekurangan. Dan kekurangan ini harus diisi oleh orang lain. Makanya karena perlu untuk mengisi kekurangannya ini lewat kelebihan orang lain, dia akhirnya bersosialisasi. Sehingga menciptakanlah suatu organisasi. Maka di sini aku memaknai bahwa organisasi ini terbit atau hadir itu karena itu.
karena sekumpulan orang yang sadar kalau mereka tuh punya banyak kekurangan, punya banyak catatan, akhirnya perlu orang lain. Jadi satu hal yang harus teman-teman sadari, ikatan dari organisasi adalah ikatan kepercayaan dan ketergantungan satu sama lain, atau interdependence. Jadi ketika teman-teman misalkan sudah mengelola tim, jangan dipikir timnya yang butuh leader. Hanya kayak gitu, gitu. Sebelum saya leader, harus manut-manut aja gitu. Oh, enggak gitu. Tapi ada interdependensi. Ada saling membutuhkan dan saling keterhubungan. Ada koneksi antara elemen tersebut. Ketika satu hilang, ya part ini akan mengganggu keutuhan organisasi tersebut. Balik lagi ke awal. Basically, the organization is all about human karena isinya adalah manusia. Nah, terus kalau kita bicara definisi gimana? Tadi coba kita makan. Definisi organisasi, teman-teman banyak bisa cari. Tapi satu hal yang menurutku sangat pas ya, itu adalah organisasi sebagai a group of people work together in an organized way for a shared purpose. Yang pertama harus kita lihat adalah people who work together. A group of people who work together. Sorry. Kalau hanya group of people, terus dia nongkrong gitu ya di warjem, apakah di organisasi? Enggak. Why? Salah satu hal yang bisa defining di organisasi adalah ketika mereka working together. Ada something yang mereka lakukan, ada something yang mereka capai, ada something yang mereka tuju bersama-sama. Working together dulu. Jadi kalau organisasinya teman-teman ada yang nggak work, nah ini sudah mengganggu definisi organisasi ini. Berarti organisasinya udah nggak jalan. Karena everyone must work together. Tapi ketika misalkan semua orang ini berkumpul, mau bikin rumah, semuanya malu doang, gitu-gitu doang. Apakah jadi rumahnya? Enggak. Betul, people working together. Tapi apakah work-nya meaningful? Enggak juga. Kenapa? Karena semuanya melakukan hal yang sama. Maka dia harus diurai. Muncullah organized way. Mereka harus working together in an organized way. Dalam sebuah sebuah organisasi, dalam sebuah sistem, dalam sebuah tata kelola. Akhirnya ada pembagian kerja, pembagian tempat, pembagian peran. Oh, kalau mau bangun rumah, berarti harus ada yang bagian ngaduk semennya, misalkan, yang ngangkutinnya, yang malunya, yang ngapainnya. Ada pembagian peran. Sehingga mereka working together with a different role. Perannya berbeda-beda. Tapi tetap mereka akan working together. Nah, setelah mereka working together dengan peran yang berbeda-beda, kalau misalkan mereka malu dan ngaduk, misalkan dan melakukan berbagai hal, udah dibagi perannya, tapi semua nggak tahu tujuannya apa, tujuan bersamanya apa, akhirnya semua punya standar yang berbeda-beda. Jalannya berbeda-beda. Maka mereka harus diikat dan disatukan. Ini yang paling defining dalam suatu organisasi, adalah satu ikatan atau kesamaan. Ketika misalkan teman-teman di APG, ikatannya apa? Ada ikatan value. Ada tujuan yang sama misalkan. Oh, sama-sama pengen ke visinya APG, ada satu karakteristik APG yang teman-teman suka. Tapi ketika bicara HMG-nya misalkan, apa sih ikatan HMG? Gampang, kamu anak biologi, kamu anggota HMG. Itu ikatannya. Nah, secara purpose ini wajib dimiliki bahwa setiap organisasi harus punya tujuan bersama yang dikejar bersama-sama. Nanti ketika muncul shared purpose, akhirnya ada pembagian peran, dan pembagian peran ini menuntut semua orang bekerja. Jadi suka klasik kan ada yang nanya, kalau di organisasi mau keluarga dulu, atau mau profesional dulu, keluarga dulu, profesional dulu? Jawabannya paling simpel, orang-orang masuk organisasi itu profesionalitasnya dulu yang harus dikedepankan. Kenapa? Kalian kan milih organisasi bukan milih sama siapa kerjanya kan? Tapi kalian milih perannya apa? Ini diambil dari definisi ini. Oh, berarti Kang Rizal mengesampingkan kekeluargaan? Enggak. Kekeluargaan itu dampak. Tapi memilih peran itu adalah sebab. Ini yang harus dipikirkan. Gitu. Karena seringkali kita misleading melihat, oh, dari awal itu saya pengen membangun organisasi yang kekeluargaan. Jadi yang dicarinya orang-orang yang asik, yang guyub, dan lain sebagainya. Tapi melupakan peran organisasi. Padahal, peran organisasi bisa tetap kita kedepankan. Nantinya, selama prosesnya kita menjaga bonding antara anggota, misalkan seperti itu. Nah,
Tadi kita coba maknai, kita sudah define organisasi sebagai apa. Satu hal yang basic, tapi menurutku ini yang menjadi fondasi ketika teman-teman bicara. Nah, yang kedua, we'll talk about radical human organization. Balik lagi sama yang tadi aku sampaikan. Pada dasarnya, organisasi ini isinya manusia, tapi kadang tidak memanusiakan manusia. Seolah-olah hanya melihat manusia sebagai robotnya organisasi, gitu, harus melakukan apa saja yang dilakukan. Tapi tidak menanamkan nilai kemanusiaan. Yang pertama, untuk menjadikan organisasi ini humane, gitu, yang memanusiakan manusia, penting bagi kita untuk act boldly with courage, gitu. Karena kadang agak sulit ya untuk memberikan ruang tentang bagaimana rethink organisasi. Maka di 2020 yang aku rasakan banget gitu ya, apa sih dampak yang paling kerasa ketika krisis? Menghadapi krisis dengan organisasi yang awalnya seperti biasa aja gitu ya, offline yang kita jalanin gitu. Nggak tahu nih teman-teman pernah ngejalanin di organisasi di kampus online. Offline, tapi tiba-tiba kita harus geser metodenya, kita harus geser kondisinya. Apa yang terjadi? Yang dipikirin tuh akhirnya kan biasanya mikirnya proker ya. Proker gimana? Akhirnya ketika krisis, kita menuntut kita untuk rethink organisasi. Sebenarnya organisasi ini apa? Masih relevan nggak untuk menghadapi krisis? Apa kontribusi yang bisa kita kasih dan lain sebagainya? So, mumpung teman-teman belum jauh memulai organisasinya, ini adalah momentum bagi teman-teman untuk rethink organizational model teman-teman. Sebenarnya organisasi teman-teman itu buat apa? Signifikansinya apa? Dulu yang aku lakukan di BEM Kema dan di BEM FISIP adalah, kalau BEM FISIP dan BEM Kema nggak ada, kita dekonstruksi dulu. Kita anggap nggak ada. Kalau nggak ada, emang apa sih pengaruhnya? Dan kalau ada, apa signifikansi yang bisa kita berikan? Jadi kita paham makna kita, kehadiran kita di tengah orang-orang ini buat apa? Jangan ada sekedar ada. Kalau ada sekedar ada, patung-patung di jalanan juga ada. Apakah kita peduli dengan patung-patung itu ketika macet? Gitu? Kan belum tentu. Tapi existence kita harus punya manfaat. Maka yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus think dulu organization modelnya seperti apa dan mindset dari organisasi ini akan seperti apa. Nah, ketika bicara soal human organization, aku akan terjemahkan dari siapa harus melakukan apa. Yang pertama adalah bagaimana setiap individu harus bertindak di dalam organisasi, how individuals act. Karena individuals in radical human organization are self-aware. Jadi yang pertama dia harus self-aware dulu. Teman-teman sebagai bagian organisasi, kayaknya sekarang bukan ini ya, bukan saatnya untuk pasif gitu di organisasi. Tapi semua orang harus self-aware tentang role-nya di organisasi dan apa yang harus dikejar di organisasi. Sehingga mereka harus bisa prepare the challenge. Kenapa? Karena mereka pasti punya visi masing-masing kan. Apa yang ingin dia capai? Untuk apa? Untuk make the organization always thriving gitu. Karena dengan teman-teman yang sudah self-aware dengan apa? Dengan kondisi, dengan organisasi, dengan visi dan preparing to the challenge, teman-teman bisa memastikan kalau organisasinya akan tetap adapt dengan kondisi apapun. Kenapa? Seringkali organisasi yang tidak beradaptasi karena mereka kaget. Aku merasakan banyak organisasi di Unpad di 2020 yang kaget gitu, yang nggak bisa beradaptasi, dan setelah mereka tidak bisa beradaptasi ini, ya udah mereka hanya menunggu pandeminya selesai. Karena mereka gagal berinovasi, mereka gagal membangun relevansi kehadiran mereka di tengah masyarakat gitu, di tengah yang lain ketika kondisinya lagi krisis. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, maka yang penting teman-teman harus prepare any challenge that you will face. Dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa memotivasi diri teman-teman dan timnya. Karena tanpa ada self-motivation, organisasi nggak akan bisa thriving. Jadi salah kalau hanya motivasi kelembagaan gitu ya, motivasi tim dan lain sebagainya, tanamin ini kok, ini kan kita harus dicapai dan lain sebagainya, salah. Tapi motivasi tersebut harus kita bangun relevansinya ke setiap orang gitu. Jadi semua orangnya juga tahu punya motivasi kenapa mereka harus melakukan apa. Sering di organisasi itu dulu, kita tuh melakukan apa nggak tahu kenapa. Jadi disuruh aja pokoknya. Kan bingung ya ketika di jalan, teman-teman nih sekarang disuruh ntar ke DU ya. Tapi nggak tahu mau ngapain. Ke DU. Ya susah dong. Gitu. Karena susah, akhirnya ya teman-teman jalan cuma ngikutin aja.
nggak ada inovasi, nggak ada adaptasi, dan lain sebagainya. Teman-teman disuruh ke DU, ternyata di tolnya macet. Teman-teman kan nggak punya solusi. Kalau nggak tahu sebenarnya ke DU mau ngapain, ternyata ke DU-nya buat ada acara yang selesai jam berapa, misalnya. Kalau teman-teman macet-macetan, nggak cukup waktunya. Tapi karena tidak meaningful, karena mereka nggak tahu untuk apa, ya udah. Akhirnya cuma menjalankan perintah. Nggak ada inovasi di organisasi, dan organisasinya ya bisa dipastikan stagnan. Yang kedua, setelah mereka hadir sebagai individu, mereka harus self-motivated, mereka harus self-aware, mereka harus bisa preparing any challenge, mereka akhirnya harus bekerja dengan tim. Karena tadi kan organisasi. Mereka akhirnya bekerja dengan tim. So, how the teams will work? Gitu. Pada dasarnya, ini satu hal yang aku suka. Di mana human organization, radical human organization, are grounded in trust. Jadi, currency dari organisasinya ini trust. Kenapa penting? Seringkali dalam tim ada orang-orang yang ngomong tapi nggak didengar. Seringkali ada diskusi-diskusi yang bisa dibahas tapi nggak dibahas. Karena apa? Leadernya nggak punya trust. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka ngerasa, misalkan leadernya cuma ngedengar gitu, pas lihat, ah, ini mah gini doang, kamu nggak tahu nih masalahnya apa. Ah, kamu mah belum lama, kamu belum punya pengalaman, dan lain sebagainya. Karena nggak diberi kepercayaan, akhirnya timnya nggak akan merasa punya ownership terhadap organisasi. Aku membiasakan di organisasi itu mengambil keputusan dengan diskusi. Resikonya kadang lama emang rapat. Jadi, apapun keputusan yang aku ambil, aku nggak pernah mau, ada beberapa yang harus kita ambil sendiri ya, as a leader, sometimes we need to take a hard choice, gitu. Tapi sometimes we need to consult with every part of our organization, gitu, terutama yang terlibat. Nah, ketika misalkan mengambil keputusan, kita tanya dulu, ini gagasan saya seperti ini, pandangan teman-teman kayak gitu. Jadi mereka sendiri terlibat. Dan akhirnya kita bisa tanggung jawab bareng-bareng terhadap keputusannya. Kenapa? Karena semuanya kan terlibat dalam proses diskusi. Aku selalu menyandarkan keputusan terhadap keputusan bersama. Kenapa? Kalau keputusan bersama, siapapun yang melaksanakan tugas dalam tanda kutip, itu punya pertanggungjawaban dan punya ownership. Kan kamu juga terlibat ambil keputusan. Kalau enggak, seringkali, oh enggak tahu ini mah, si ini malah begini. Sering kan omongan-omongan kayak gitu ya. Ketuanya pengen gini. Akhirnya mereka ngejalanin enggak seperti mati. Maka penting untuk memberikan trust. Trust untuk apa? Ngasih perkembangan buat anggota tim kita, mendengarkan aspirasi mereka gitu, pertimbangan mereka, dan lain sebagainya, dan ngajak mereka ngambil keputusan. Ini penting bagi setiap anggota tim, sehingga mereka merasa dipercaya. Dan akhirnya karena dia currency, kepercayaannya dibayarkan lagi kepada kita. Dengan adanya honest conversation, misalkan konversasi yang terbuka, terus teman-teman bisa melakukan feedback dan lain sebagainya, akhirnya dengan trust ini teman-teman bisa achieve potential. Ada individu bersatu dalam tim, naturally every team will have a leader. Kan bukan cuma manusia ya, kadang teman-teman kalau lihat Wolf misalkan lagi jalan, pasti ada yang di depan gitu. Dia kan acting as a leader. Jadi bicara soal leader ini natural di setiap aspek gitu. Nah, leader yang kayak gimana sih yang perlu ada dengan tim yang self-motivated, self-aware, dengan tim yang grounded with trust, maka harus ada empathetic leader. Sekarang, ternyata empati itu sepenting itu. Leader harus mulai bisa merasakan apa yang dirasakan timnya, biar dia tahu keputusan apa yang harus dilakukan, kebijakan apa yang harus dilakukan. Karena paling penting adalah leader itu kan harus inspiring ya. Gitu. Dia bukan hanya directing. Sekarang kan makna kepemimpinan bergeser. Dulu the leader itu akan berdasar pada kemampuan untuk directing, controlling, commanding, yang gitu-gitu lah ya. Intinya jari telunjuknya itu bisa menggerakkan banyak orang. Misalnya. Tapi kan sekarang kepemimpinan bergeser. Basic dari leader itu ada tiga. Bagaimana dia bisa impactful. Jadi leader harus punya dampak dulu. Baik pada tim maupun pada society. Yang kedua, dia harus bisa influencing. Influencer itu kan bikin, apa sih sebenarnya, bikin kita jadi omongan kan. Misalkan mereka ngeposting apa kemarin yang ramai. Paris Fashion Week, gitu. Mereka ada di Paris Fashion Week,
apakah kita jadi ke Paris Fashion Week? Enggak, tapi menjadikan Paris Fashion Week ini kan jadi bahan bahasan, bikin orang-orang jadi nyari, bikin orang-orang jadi pengen tahu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah dia punya impact, dia punya influence, leader itu harus punya kemampuan untuk bikin inspiration. Dia harus inspiring. Bukan hanya ngomongin Paris Fashion Week, akhirnya dia menginspire orang-orang untuk ingin ke Paris Fashion Week. Itu kan yang harus dikejar leader. Maka empathetic leader, dia harus understand every single part of their organization with empathy first. Gitu. Jadi mereka lihat dulu kondisinya seperti apa dan bagaimana untuk menciptakan satu ruang aman, satu ruang nyaman untuk bring people together buat show their potential. Gitu. Bukan hanya potensi satu atau dua orang, tapi kolektif potensial. Apa yang dimiliki dari mereka sebagai tim. Karena apa? Karena leadernya paham. Dia punya empati tentang apa yang dirasakan dan dimiliki oleh tim. Nah, udah ada nih, ada individu bersatu dalam tim, ada leadernya. Bagaimana mereka structure? Karena organisasi kan harus punya structure. Tadi kita udah bicara soal organisasi itu harus organize. Maka structure-nya yang ada, mungkin teman-teman sering dengar kali ya soal agile yang sekarang gitu ya, mungkin yang ngetrend. Nah, soal agile organization yang paling penting adalah kita sudah harus melihat organisasi yang hierarkis, yang struktural itu jauh, yang bikin jarak antara pemimpin dan anggotanya. Yang pertama harus diruntuhkan adalah nggak boleh ada jarak antara pemimpin dan anggotanya. Sekarang kita lihat, bahkan pejabat daerah itu kan dulu susah banget ya dijangkau. Kita mau ketemu gubernur, ketemu wali kota misalkan, susah banget. Sekarang mah, mereka udah punya akun Instagram misalkan, tinggal kita komen, atau kita DM, kita bisa berkomunikasi. Nah, pemimpin yang biasanya jauh segitu aja bisa jadi dekat. Apalagi teman-teman yang cuma tim leader yang dikit. Teman-teman harus accessible, teman-teman harus tidak berjarak. Karena kepemimpinan yang berjarak dengan ya era-era teman-teman sekarang, itu udah nggak relevan lagi. Orang-orang pingin every leader ada di depan dan mudah diakses. Gitu. Sehingga dengan organisasi yang flat, gitu ya, yang lebih dekat, mereka bisa interconnected. Tadi aku udah sempat bahas di awal bahwa setiap bagian dari organisasi harus saling terhubung. Karena mereka interdependent. Bukan independent, tapi interdependent. Saling terhubung. Gitu. Dan saling membutuhkan. Maka pada dasarnya, dengan trust yang ada di tim, teman-teman harus bisa menyambungkan setiap part of tim. Gitu. Dengan apa? Dengan jarak seminimal. Jadi nggak boleh berjarak lah jauh, gitu, ribet, harus begini, begitu. Ya udah buat tim teman-teman senyap. Nah, lalu bagaimana sebagai tim gitu ya harus bekerja dengan orang lain? Tadi kan kita bekerjanya untuk diri sendiri nih. Nah, untuk bekerja dengan orang lain yang paling penting adalah harus ada kultur. Pemimpin-pemimpinnya harus bisa punya kultur nih untuk membiasakan kolaborasi. Biasanya organisasi di kampus zamanku itu kalau divisi A punya acara ya udah aja yang fokusnya di divisi A, divisi B begitu gitu. Yang akhirnya sulit untuk melihat kerja-kerja kolaborasi. Sekarang kan eranya kolaborasi ya, bukan eranya kompetisi. Kita bisa lihat misalkan narasi. Narasi punya media sendiri kan, tapi mata najwanya yang nyiarin Trans7 misalkan, padahal dia dua media yang berbeda. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi mindset yang pertama, pemimpin harus membiasakan kolaborasi. Dan yang kedua, apa sih yang bisa mengikat kolaborasi itu? Ada strong vision sama purpose. Jadi yang mengikat semua orang ini, kolaborasi dengan siapa dan gimana, yang penting visinya apa? Kolaborasinya bikin apa? Tujuannya apa? Sama-sama punya tujuan sama, tapi jalannya bisa berbeda. Itu yang paling. Nah, tadi mungkin bicara soal prinsip-prinsip radically human organization. Nah, aku coba bicara hal yang kontekstual dan praktikal, yaitu soal bagaimana effective performance management, yaitu dengan feedback. Kenapa? Feedback ini sering kita lihat sebagai hal yang apa ya? Yang kadang malesin gitu ya. Pasti teman-teman malas kan kalau udah sesi evaluasi atau melihat sesi evaluasi itu hanya sesi di mana anggotanya dimarahin gitu sama pimpinannya seolah-olah mereka punya power yang paling. Jadi akhirnya orang-orang malas untuk ada di sesi tersebut. Padahal feedback itu nggak bisa hanya kita munculkan tiba-tiba gitu aja, tapi dia harus dibangun. Iklim memberikan feedback itu harus dibangun dan harus sustain dari awal sampai akhir organisasi.
Di BMKM Unpar aku minta setiap departemen untuk melakukan 3 kali forum minimal dengan setiap elemen di Unpar dalam 1 tahun. Forum pertama ngapain? Forum pertama kita paparin rencana kita setahun mau ngapain, nanti kita terima feedback dari orang-orang. Pandangan dari elemen-elemen lain gimana, stakeholder lain seperti apa. Yang kedua, di tengah kita harus minta feedback juga tentang setengah tahun kinerja kita gimana. Kan kita masih punya setengah tahun nih untuk perbaikan. Kita minta, kayak gimana yang bisa kita perbaiki. Dan yang terakhir, di akhir ya sifatnya evaluasi gitu, feedback terhadap kinerja kita 1 tahun untuk kita handover ke periode selanjutnya, ini loh yang jadi catatan dan ini yang harus teman-teman perbaiki. Jadi ini harus biasa, harus terbiasa kita melakukan itu dan harus sustain. Lewat apa? Yang pertama ada shared performance purpose. Jadi teman-teman harus punya prinsip dulu soal performance accountability. Itu bagaimana teman-teman bisa saling memantau performanya. Sekarang memantau performa kan bukan atasan melihat bawahannya aja. Tapi bawahan juga bisa menilai atasan kan? Gitu. Makanya setiap tim harus punya iklimnya. Bangun sesi feedback dan melihat feedback ini adalah salah satu upaya untuk achieve common goal. Kan teman-teman punya tujuan, punya visi. Nah, pasti ada kekurangan toh di perjalanan gitu. Nah, proses feedback ini adalah upaya untuk mencari kekurangan tersebut dan memperbaiki untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah culture and value. Jadi, kita jadikan, teman-teman gitu menjadikan gimana sih kultur feedbacknya teman-teman. Agar apa? Agar orang-orang biasa untuk melakukan feedback. Kita sering melihat di feedback itu sebagai bagian dari dikritik habis-habisan, dianggap jelek, dan lain sebagainya kan. Jadi nggak mau orang ngasih feedback takut. Padahal ya nggak apa-apa. Feedback itu nggak apa-apa. Gitu. Ketika teman-teman dibilang, oke, tadi kamu kinerjanya salah, kamu melakukan kesalahan, harusnya begini-begini, ya sudah, fine. Gitu. Setiap orang harus bisa menerima itu. Kenapa? Karena pada intinya kan kita nggak bicara personal. Kita bicara soal bagaimana kontribusinya terhadap organisasi. Kayak gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting, apa sih yang biasanya bikin masalah dari feedback ini? Biasanya feedback ini justru isinya marah-marah doang yang bikin orang-orang merasa tidak aman. Maka gimana caranya teman-teman membiasakan ada feedback tapi tetap memperhatikan bagaimana teman-teman bisa menciptakan psychological safety buat semua part of organization. Karena feedback ini adalah two-way process gitu. Feedback ini adalah satu upaya yang sifatnya apa namanya? Ya suatu interaksi gitu. Jangan dikira feedback ini searah. Hanya satu orang memberikan evaluasi ke satu orang. Enggak. Tapi dia harus jadi cycle gitu. Saling menjawab, jadi interaksi. Jadi saling memberi feedback, saling menerima feedback. Maka yang harus dipastikan pertama untuk boosting performance adalah untuk memastikan bahwa setiap orang itu accountable. Akuntabel itu kan berarti kita bisa bertanggung jawab ya. Gitu. Jadi semua orang bisa kita minta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan lain sebagainya di organisasi, dan memastikan bahwa feedback ini bukan hanya bicara soal bagaimana memberi feedback, tapi bagaimana menerima feedback. Kadang gitu ya, yang berat gitu. Ketika menerima gitu, ketika di feedback, kita ngomong, oh ini orangnya benci, dan lain sebagainya, padahal fokusnya kepada isinya. Kayak gitu. Ya, that's it mungkin teman-teman, sedikit bahan diskusi dari aku, semoga kita bisa lebih banyak ngobrolnya dengan basis yang tadi saya sampaikan. Let's talk and connect with me. Teman-teman boleh connect ke aku by Instagram, by LinkedIn, atau by email di Rizal IP dan Rizal Pratama. It's easy to search kok, karena ada E-nya aneh soalnya. Kayak gitu mungkin teman-teman. Sekali lagi, thank you for your attention. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much to Mr. Rizal for the amazing sharing. Now let's continue to the next session, which is question and answer. For the participant who want to ask, you can click raise hand first, and I will call your name. And then I will give you permission to unmute your audio. Also, turn on your video. So you can directly ask your question. And also, for the participant who want to ask question via chat, we should use this format, name underscore division.
Okay, to Mr. Haikal Ali, please unmute your audio and turn and please introduce yourself first. Okay, thank you Nisrina. Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam, terima kasih atas tadi penjelasannya yang sangat-sangat bagus ya, kalau misalnya aku lihat ada insight-insight baru yang sebenarnya mungkin aku juga baru sadar kayak sebenarnya dari organisasi ini nggak cuma kita bekerja di satu arah ataupun apa ya, nggak hal yang basic doang, tapi kita harus membangun fundamental dan lain-lain ya tadi ya. Mungkin dari aku ingin izin bertanya dulu tentang salah satunya, tentang tadi mungkin yang kalau Kang Rizal kasih contoh tuh bagaimana cara kita menyebarkan purpose dari salah satu aktivitas, misalnya apa, kita mengadakan suatu kegiatan yang mungkin akan diikuti oleh para member, tentunya kita harus kasih tahu purpose kegiatan ini apa. Mungkin tadi Kang Rizal ngasih contohnya salah satunya kayak yang ke DU tadi kan. Nah, of course dari AAPG4SI tentunya dari tahun ke tahun juga berusaha untuk menjelaskan kalau setiap kegiatan itu sebenarnya manfaatnya apa, kenapa harus dilakukan dan macam-macam, sehingga para member nantinya bisa datang dan juga harapannya bisa mengambil hikmahnya dan juga manfaatnya kan. Nah, tapi kalau pertanyaan aku lebih kayak apa ya? Tentunya nggak semua apa ya, purpose yang kita terangkan itu sampai kepada orang-orang ini ya Kang ya, menurut aku. Karena mungkin karena kita mungkin sekarang keadaan online sudah lebih susah komunikasi dan mungkin kita hanya lewat grup gitu, menurut aku sangat susah menyampaikan suatu purpose. Nah, pertanyaan aku lebih kayak, where do we start sih Kang sebenarnya? Menyampaikan purpose-nya ini bagaimana? Where do we start? Melalui apa dan baiknya seperti apa? Gitu dulu Kang, mungkin untuk satu pertanyaan dulu. Oke, aku langsung jawab mungkin ini atau gimana? Iya, di sini ya, langsung jawab ya. Oke, okay. Thank you. Ini menarik ketika kita bicara soal bagaimana kita memulai, where do we start to talk about our purpose, our vision, kayak gitu. Yang pertama, mungkin teman-teman sering dengar ya soal golden circle gitu, always start with why. Kenapa teman-teman melakukan sesuatu. I'm an old school leader. Jadi sebenarnya aku cukup old school, gak begitu suka pakai tracker. Itu mungkin teman-temannya sekarang suka pakai Trello dan kawan-kawan. Aku bukan orang yang suka pakai itu. Aku orang yang gak begitu suka untuk komunikasi chat sebetulnya. Gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi apa-apa tuh, aku dulu punya policy kayak gini. Jadi setiap hari Rizal itu akan standby di sekret. Waktu di FISIP aku standby sampai jam 8 sampai jam 9. Setiap hari di sekret. Dan di BMKM juga ya udah aku akan stay di situ. Jadi apapun yang teman-teman butuh aku akan ada di situ. Kecuali lagi agenda keluar. Policy itu kenapa? Untuk bisa open buat semua orang dan menurutku sekret itu satu tempat yang fair. Jadi aku sempat agak tergelitik misalkan di visit kalau ada minta tanda tangan biasanya yang mau mintanya itu harus nyamperin ke yang diminta. I think that's so unfair karena siapa kamu gitu harus disamperin buat cuma minta tanda tangan gitu. Ya kita yang ke tempat yang fair aja gitu, anggaplah kantor. Kenapa? Untuk menciptakan satu ruang yang accessible dan bicara. Tapi akhirnya kan bergeser ya. Gitu, kita harus online yang nggak bisa lagi begitu orang-orang yang pada pulang di rumahnya mau gimana ngobrol. Gitu. Akhirnya aku mencoba untuk lewat platform kayak gitu. Sulit? Iya. Lewat chat misalkan dan sebagainya sulit. Tapi bagaimana kita memulai? Yang pertama, pastikan setiap tindakan kamu tahu tujuannya. Kamu dulu yang tahu. Karena seringkali, ya tadi yang aku ceritakan, kita nyuruh-nyuruh aja tapi nggak ngasih. Yang kedua, beri ruang untuk diskusi sebelum itu dilakukan. Yang salah adalah kita mengharapkan ada feedbacknya setelah itu dilakukan. Jangan. Tapi kita bahas dulu di awal. Gitu. Ketika kita mau melakukan satu tindakan, kita sosialisasikan dulu tujuannya apa, arahnya mau kemana. Yang jadi visi pimpinan kayak gimana. Itu bisa di-approve nggak sama anggota-anggota yang lain. Soal form of communication, mungkin kamu yang lebih tahu ya bagaimana yang lebih baik di organisasi fungsional lewat meeting. Tapi where do we start-nya yang paling penting adalah biasakan setiap hal yang mau dilakukan, bicarain dulu kenapa. Yang biasanya aku tekankan itu bukan bagaimananya. Mungkin nggak salah juga gini, ya gimana nih mas software atur-atur. Yang penting hal ini bisa tercapai. Untuk apa? Membiasakan setiap bagian dari organisasi itu berbasis pada visi, berbasis pada tujuan.
aku tuh agak kesal soalnya ketika awalnya di BEM. Banyak anggota-anggota yang, jadi BEM Kemenpora 2020 itu pertama kali kita melakukan fit and proper test ya, terhadap program. Jadi setiap anggota departemen itu harus presentasiin program ke pimpinan. Buat diperkuat. Sebelumnya kan cuma masuk-masukin siat aja. Aku nggak mau, aku pengen ada quality control. Kenapa? Biar mereka bertanggung jawab sama acaranya. Biar mereka tahu acaranya buat apa. Yang terjadi, ketika fit and proper test kan kita diskusi. Misalnya mereka bikin acara A. Kenapa bikin acara A? Kita kan lembaga publik. Apa dampaknya buat Kemenpora? Ada hal-hal gitu. Karena mereka melakukan ini, tahun kemarin udah dilakukan. Ini menunjukkan bagiku, banyak part of organization yang tidak purpose-based. Membuat programnya tidak purpose-based, yang penting udah ada tahun kemarin, hype-nya seru, kita buat. Kalau teman-teman ngamatin, 2020 aku hapus forsi. Padahal forsi adalah satu mega event gitu yang sangat besar. Karena pada saat itu, satu diskusinya adalah kayak gini, okay, forsi dibuat misalkan. Terus mau ngapain? Ya iya buat kompetisi. Kita kan harus lihat, Porsi itu dibuat emang buat kompetisi? Enggak lah, bikin kompetisi. BMK mau Unpad bikin kompetisi tingkat ASEAN kita bikin. Bisa. Ngapain bikin antar fakultas? Tapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya silaturahmi. Teman-teman geologi bisa ketemu FISIP di mana sih? Kalau bukan di Porsi sama Prabu misalkan. Susah ya? Gitu. Nah tujuannya kan silaturahmi. Ketika online, silaturahminya bisa berjalan. Itu kan yang harus disasar, misalkan kayak gitu. Akhirnya karena fokusnya kompetisi, ya sudah hapusin aja. Karena kita gagal untuk mencapai purpose. So, menurutku kita biasakan untuk setiap hal, dari hal yang kecil sampai yang besar, pemimpinnya tahu purpose-nya apa, dan purpose-nya ini dikomunikasikan ke anggotanya. Seringkali pemimpinnya tahu tujuannya apa, anggotanya enggak. Gitu. Ini kan salah juga. Gitu. Jadi, bagaimana kita memulai, menurutku di situ dulu aja. Itu kan simpel ya. Gitu. Tadi bisa ke DU, wisuda ya. Tapi clear gitu. Teman-teman sekarang berangkat ke DU, kita mau datang wisuda, wisudanya jam sekian sampai jam sekian. Gak usah kamu bicara, nanti lewatnya lewat tol, atau lewat sini gak usah. Karena mereka menentukan sendiri. Kan mereka akhirnya punya kreativitas. Oh gimana ya caranya biar nyampe ke DU, on time, jam sekian. Karena acaranya mulai jam sekian. Atau mereka misalkan mereka mau makan dulu. Oh, berarti harus lebih cepat sejam. Misalkan. Itu kan akhirnya kreativitas mereka dituntut, tapi komitmen terhadap organisasinya juga ada. Kenapa? Karena purpose-based. Kalau kaku, mereka dibuat, kalian harus lewat jalan tol, naik Damri, nanti nyampenya jam segini. Ya udah, mereka robot. Gitu. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Dan purpose-nya aja yang tercapai. Kalau tercapai, kalau mereka tahu. Bahkan bisa jadi mereka yang nggak tahu. Itu mungkin soal when do we start. Oke, thank you Kang Rizal. Mungkin kalau misalnya aku bisa review dikit ya, atau mungkin dikit, berarti tadi sebenarnya yang lebih diutamakan sama Kang Rizal adalah tadi balik lagi ke foundation, yaitu kayak acara ini dilakukan karena pertama feedback dan juga disetujui dari para member, para anggota-anggotanya, dan juga mungkin tadi yang aku tangkap juga masalah bagaimana menyampaikan ke orang-orang itu baik lagi ke kita ya Kang ya, karena kita ya punya form of communication masing-masing di organisasi beda. Tapi yang di, harus di menjadi fundamental adalah ini disetuju apa diadakan karena memang disetujui dan juga disadari oleh para anggota-anggota karena merasa dibutuhkan gitu ya. Ya, dan itu harus jadi habit. Yes. Oke. Okay. Okay, mungkin cukup sekian dulu dari saya Kang, ganti ke yang lain. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you Mr. Haikal for the question. And thank you, Mr. Rizal, for the amazing answer. Now, let's move to the next person. There is Mr. Ari Setia. Okay, to Mr. Ari Setia, please unmute your audio. And please introduce yourself first. Terima kasih, MC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Setia Nugraha ya, dari APG Angkatan 2019. Saya mengucapkan terima kasih ke Kang Rizal atas pemberian materi yang cukup hebat ya untuk malam ini. Di sini ada yang ingin saya tanyakan sebenarnya Kang. Mengenai tadi ya, Kang Rizal ini mengutip sedikit tentang organisasi itu apa. Mungkin tadi ada istilah seperti organisasi itu kumpulan manusia ya Kang, yang di dalamnya bekerja, tetapi terkadang kumpulan manusia ini tidak memanusiakan manusia yang di dalamnya. Nah,
Dari istilah tersebut, yang sebenarnya salah adalah organisasinya membawakan kebiasaan-kebiasaan tahun-tahun sebelumnya atau pemimpinnya yang salah, Kang. Karena kan ada istilah manusia di dalamnya tidak memanusiakan yang lainnya. Nah, yang salah itu siapa sih, Kang, sebenarnya? Terima kasih, Kang. Itu aja, Bang. Oke, thank you. Ini menarik karena menurutku pertanyaannya sangat fundamental. Simple buat organisasi itu nggak pernah salah. Organisasi mau bebas nilai. Sekarang teman-teman ada di organisasi yang anggaplah misalkan AAPG tahun lalu itu toksik gitu. Wah, pokoknya menjadi organisasi paling toksik sedunia. Tapi ternyata di tahun depan orang-orang yang ada di dalamnya bawa wind of change gitu ya, mau merubah itu, akhirnya berubah. Organisasi itu adalah aspek yang statis, tapi dia akan bisa didorong dinamis karena apa? Karena orang-orang yang di dalamnya yang dinamis. Karena organisasi itu kan objek, dia benda mati. Organisasi itu hanya raga menurut. Tadi aku sempat bicara ya, kita kan harus tahu ruhnya dulu gitu. Nah, yang jadi ruhnya ini adalah orang-orang yang di dalam. Siapa yang menentukan ya leadernya ini gitu. Leader ini kan punya legitimasi dari setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik bagi organisasi. So menurutku ini simpel sekali, organisasi tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang di dalamnya menjalankannya. Makanya kan ironi kan kalau misalkan loh kok manusia yang tidak memanusiakan manusia yang ada di dalamnya gitu. Organisasi kan enggak pernah ngapa-ngapain. Sekarang kalau kita tanya apa sih tindakan organisasi? Kan nggak pernah ngapa-ngapain. AAPG kan nggak ngapa-ngapain, diam-diam aja. Yang bertindak siapa? Ketua AAPG-nya, presidennya, anggota-anggotanya, dan lain sebagainya. Media sosialnya. Media sosialnya kan dibaliknya ada orang juga. So, menurutku yang paling penting adalah bagaimana setiap orang yang di dalamnya paham untuk menghidupkan organisasi. Karena organisasi akan tetap mati kalau ada orang-orang di dalamnya nggak mau menghidupkan itu. Gitu. Kalian balik lagi ke awal. Kenapa kita mau hidup sih? Hidup itu kan bukan just exist gitu. Tapi ada makna yang bisa kita berikan gitu bagi orang lain. Simpelnya kayak gitu. So, organisasi nggak pernah salah. Tapi yang salah adalah orang-orang yang gagal menghidupkan organisasi. Orang-orang yang menjadi roh organisasi tapi gagal membuat raganya bergerak. Kayak gitu mungkin. Ari ya tadi. Oh ya, Ari. Thank you. Oke, terima kasih, Kang. Berarti sedikit aja, Kang. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ketika anggaplah setengah dari orang-orang di organisasi ini tidak merasa puas di organisasi tersebut, berarti salah pemimpin ya, Kang. Salah pemberi perintah dari atasnya ke bawah ya, seperti itu. Ya. Salah siapapun yang ada di organisasinya. Makanya tadi di akhir sempat aku bahas soal feedback. Akhirnya harus ada iklim feedback yang dibangun. Ketika mereka nggak puas, bilang kenapa nggak puas. Pemimpinnya sanggup memperbaiki nggak? Gitu. Karena seringkali kayak gini, pemimpin tuh orang-orangnya nggak puas, tapi pemimpinnya nggak tahu gitu. Pemimpinnya merasa fine-fine aja gitu. Karena nggak ada iklim feedback. Dan orang-orang yang mengeluhnya juga, ngeluhnya di belakang gitu. Di depan mau baik-baik aja. Ini kan nggak sehat ya. Akhirnya apa? Organisasinya nggak bisa gerak lagi. Karena tadi. Semuanya basisnya, ya nggak tahu di mana gitu orang-orang. Kayak gitu mungkin. Tapi aku sepakat dengan tadi yang hari ini. Oke, baik kalau kayak gitu. Terima kasih banyak, Kang, atas jawabannya. Oke, thank you. And move to the next person is Mr. Akmal. Oke, Mr. Akmal, please unmute your audio and please introduce yourself first. Oke, Miss Nisrina, thank you very much. Oke, punten Kang, sebelumnya perkenalkan saya Akmal Maulana Darojat dari divisi CNW. Sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya tadi, sangat menarik dan sangat insightful ya Kang. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan yang simpel sih. Jadi kan tujuan daripada seorang leader berusaha menjadi atau memiliki rasa empati lalu memberikan atau mengomunikasikan purpose dari setiap kegiatan itu supaya si member tuh punya rasa ownership kan. Supaya dia tuh punya semangat yang sama dengan si leader tadi. Namun, tak bisa kita pungkiri gitu, ada aja kemungkinan di mana seorang anggota tuh benar-benar kehilangan semangatnya gitu dari internalnya dia gitu. Benar-benar kayak
nggak ada semangat lagi. Nah, kira-kira sebagai seorang leader gitu, bagaimana cara menanggapinya, dan juga sebagai si anggota tersebut juga kan kadang kita juga ada di posisi tersebut gitu. Kira-kira bagaimana gitu? Terima kasih banyak, itu aja sih Kang, barangkali dari saya. Oke, thank you Akmal. Ini menarik. 2021 tuh aku pernah diwawancara sama pemimpin ID. Mungkin teman-teman tahu pemimpin ID. Aku sempat ditanya, gimana tanggapan Kang Rizal soal orang-orang yang menghilang dari organisasi? Dan jadi fenomena tuh ya orang-orang yang hilang-hilang ini. Jawabanku simpel waktu itu. Kita ada di dunia yang selalu menyalahkan orang-orang yang hilang. Ya enggak? Menurut suka ada kayak gitu di organisasi, ada yang hilang. Yang disalahin siapa? Yang hilangnya tuh. Bos ini enggak komit, si ini enggak benar dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sudah belum kita menggali orang yang hilang ini? Sama dengan feedback, ini adalah two-way process. Yang pertama, ketika kamu masuk organisasi kamu harus komit kan sama visi organisasi. Kamu ada di tim apa tadi, CNW misalkan. Ya. CNW bikin program, ya kamu harus ngerjain. Karena kamu masuk CNW, dan balik lagi tadi di awal, kamu masuk kan milih profesionalnya, milih divisinya, milih kerjaannya, bukan milih orangnya siap. Tapi, apakah yang harus loyal hanya orang ke organisasi? Salah. Organisasi harus loyal juga sama orangnya. Pasti teman-teman ditanya kan pas masuk organisasi, kenapa mau masuk sini? Apa sih ekspektasi kamu masuk AIPG misalkan? Kan suka ada kayak gitu ya. Pasti jawab nih, pengen belajar, misalkan, pengen dapat network, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, organisasi sudah provide itu belum? Sering terjadi nih orang-orang mau masuk organisasi, pengen belajar, dikasihnya danus risol gitu. Ya kan dia tidak bahagia dengan itu gitu. Aing kan pengen belajar gitu. Saya masuk divisi apa, dicita danus risol gitu. Ya kan malas ya gitu. Pertama dia nggak tahu purpose, yang kedua dia merasa apa yang dia inginkan nggak dijawab oleh organisasi. Akhirnya misalkan dia gabung sama komunitas. Sekarang kan udah banyak komunitas ya, wah gampang banget. Aku kemarin ikut webinar di Australia gitu misalkan, dari kampus lain bisa. Ya sebelumnya susah kayaknya gabung ke sana gitu, harus apa dulu, harus apa dulu. Sekarang tinggal ada pendaftaran, ketik daftar, tinggal duduk di depan. Aksesnya mudah. Teman-teman bersaing dengan banyak organisasi loh. Jadi bukan cuma yang di sini doang. Kalau dulu kan kita lihat doang ya, di FTG ada apa, di Unpad ada apa, kita saingannya itu. Sekarang kan enggak. Harus lihat juga di sosmed nih, apa aja nih, belum magang dan lain sebagainya. Maka pertama kali yang harus dilakukan untuk antisipasi ya sebelum itu terjadi adalah organisasi harus bisa ngedata dalam tanda kutipnya. Harus tahu organisasi kamu sebagai leader, member kamu tuh pengen apa aja. Kalau membernya ternyata yang mau masuk sini pengen belajar, berarti sejak hari pertama yang harus kamu lakukan apa? Ngasih training. Makanya kemarin aku katanya di briefing dikasih tahu acara ini tuh baru dibuat sekarang untuk ngasih insight baru buat teman-teman. Nah, ini kan jawaban, berarti bisa jadi kemarin siapa yang jadi pemain Anggit misalkan tahu gitu, ketika teman-teman itu pengen belajar masuk APG, akhirnya disediain gimana nih belajar itu, ini belajar. Ini kan menjawab keinginan teman-teman, upaya itu. Jadi tahu, cari tahu dulu teman-teman pengen apa. Karena setiap orang pasti punya tujuan masuk organisasi. Teman-teman kan masih punya tujuan masuk APG. Pengen dapat apa? Maka sebelum orang-orangnya menghilang, pastikan organisasi itu fulfill itu. Kalau ada orang yang pengen bisa dapat network, sebisa mungkin teman-teman kasih ruang buat dia networking. Oh, ada acara di fakultas mana? Nah, kamu kirim dia. Karena dia kan pengen networking, katanya. Jadi ini banyak ngasih ruang buat orang-orang sesuai dengan keinginan. Ada orang pengen belajar, kasih training. Kasih kesempatan apa dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah itu terjadi, yang pertama diskusi dulu yang paling penting gitu. Apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang dia inginkan dan lain sebagainya. Selama itu masih bisa diperbaiki, ya perbaiki dalam aspek organisasi. Tapi kadang orang-orang yang kayak gitu kan aspeknya personal ya. Karena ada problem di keluarganya atau misalkan dia masuk karena pacarnya gitu. Pacar ternyata putus pas di situ, itu ya gimana? Kalian mau mendamaikan hubungan mereka kan susah gitu. Gitu. Jadi aspek-aspek yang teman-teman bisa lakukan dalam konteks organisasi itu dilakukan sebaiknya. Tapi ketika aspeknya sudah di luar itu, akhirnya sebagai empathic leader, teman-teman mencoba being helpful aja gitu. Apapun yang bisa teman-teman lakukan, coba bantu. Tapi yang di luar itu nggak usah. Kadang kita pengen kepo gitu. Emang apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya, kalau orang yang nggak mau, justru kita yang mengganggu kan. Gitu, bukan malah kita menjadi solusi.
Jadi menjadi empathetic leader ini mencoba memahami apa yang dirasakan oleh setiap anggota. Pun ketika mereka sudah demotivated ya, gitu. Ya kita coba cari tahu dulu demotivasinya kenapa. Yang bisa teman-teman lakukan ya dilakukan, yang enggak ya sudah. Kita coba lakukan apa yang kita bisa dan apa yang dia mau. Tapi jangan lupa, teman-teman nggak cuma mimpin buat satu orang toh, gitu. Coba dilihat juga yang lain seperti apa. Kayak gitu mungkin. Tapi yang paling penting tadi, bagaimana organisasi harus bisa fulfill setiap keinginan dari yang mereka. Baik, terima kasih banyak Kang, sudah sangat terjawab. Oke, itu siapa? Thank you to Mr. Akmal for a good question, and thank you to Mr. Idal for thoughtful answer. Now let's next to Mr. Andika Finci. Please unmute your audio. Okay, thank you Nisrina. Okay, sebelumnya aku mau berterima kasih banyak ya ke Bang Rizal atas pemaparannya tadi. Sangat insightful sekali sebenarnya. Sebenarnya banyak apa ya? Banyak info-info atau banyak hal-hal lah yang baru aku ketahui, yang baru aku sadar gitu, terkait organisasi, terkait people, bahkan setelah aku 3 tahun berorganisasi mungkin ya di APG ini gitu. Aku kaget gitu, kenapa baru sadar sekarang. Mungkin beberapa statement dari Kak Rizal yang aku highlight itu, mungkin yang pertama, sebenarnya dari organisasi itu harus memprioritaskan si profesional dulu, mendahulukan profesional dulu, atau mendahulukan kekeluargaan dulu, katanya kan. Terus, dari Kang Rizal mengatakan untuk mendahulukan si profesional dulu, kan, karena itu memang goals kita, gitu. Dan emang sih yang aku lihat, mungkin dari beberapa organisasi yang malah mendahulukan si kekeluargaannya dulu, justru timbal baiknya ke mereka adalah jatuhnya di organisasinya mereka nggak profesional, gitu. Banyak program-program yang malah tidak terselesaikan dengan baik gitu. Nah, kalau untuk APG sendiri, menurut aku udah di jalur yang benar kalau misalnya sesuai dengan pemaparan Kang Gizal, karena di APG kita dari awal udah memprioritaskan si profesional itu. Tetapi masalahnya tadi sih menyangkut juga ke yang dari Ari pertanyaannya, dari profesional itu kadang-kadang kita malah tadi tidak memanusiakan manusia yang ada di organisasi itu kan. Jadi malah membuat member-member di organisasi tersebut merasa jadi robot organisasi gitu. Nah, pertanyaannya simpel aja sih. Aku pengen tahu cara faktual yang pernah Kang Rizal yang Kang Rizal kasih di BEM Kema atau di BEM Visip dulu sebagai pemimpin untuk memanusiakan manusia gitu. Khususnya mungkin member-member atau staff yang in charge langsung ke program-program gitu ya, kan mereka capek mungkinnya langsung bekerja gitu, supaya mereka merasa apa ya, punya rasa kepemilikan lagi lah ke organisasinya gitu. Mungkin tadi udah sempat disinggung juga terkait empati dari leadernya dan memberi feedback gitu, secara konsepnya kan seperti itu. Cuman aku pengen tahu aja secara faktualnya Kang Rizal seperti apa gitu dulu. Okay, thank you Andika. Ya, baik lagi mengenai di awal, kenapa sebenarnya salah satu cara berpikir aku yaitu orang-orang milih untuk kerja jadi apa dulu, memilih perannya dulu, bukan memilih dengan siapanya. Berarti ini menunjukkan sebetulnya bahwa mereka punya pilihan profesional untuk ada di situ, punya tanggung jawab profesional. Tapi mereka tidak punya tanggung jawab kekeluargaan karena mereka nggak milih orang. Yang punya tanggung jawab kekeluargaan siapa? Yang milih orang dong, siapa dong berarti? Leader. Maka dia yang punya tanggung jawab untuk menjaga kondisinya. Apa sih yang aku lakukan gitu ya? Kalau secara prinsip mungkin tadi aku udah sempat bahas. Apa yang aku lakukan untuk mencoba menjaga itu? Aku sempat jadi kepala departemen Kastra. Aku coba tarik jauh di tahun 2018. Jadi pada saat itu yang pertama kamu harus kenal dulu karakteristik timnya. Karakteristik anak Kastra pada saat itu bukan orang-orang yang suka proker gitu. Bukan orang-orang yang suka rapat bikin program dan lain sebagainya, tapi mereka adalah khususnya di FISIP, ada orang-orang yang sering ngobrol gitu, suka ngebahas isu dan lain sebagainya. Akhirnya aku bikin satu policy kayak gitu. Udahlah bikin programnya santai. Kita bisa melakukan. Karena program-programnya Kastrat tuh paling bikin diskusi, apa sih ribetnya bikin diskusi gitu. Begitu-begitu aja kan gitu. Udah. Jadi aku tetepin kayak gini. Waktu itu biasanya anak-anak beres kelas tuh kan 4:30. Pokoknya jam 5 kita mulai rapat, sampai jam 6 cukup. Bahasan rapatnya harus beres di situ.
nanti habis itu kan kita istirahat ya, maghrib ke isya tuh aku nggak mau mulai apa-apa lagi, jadi ya udah santai aja, kita makan dulu di visip tuh ada tukang bakso tahu gitu, bisa kita ngumpul di situ ngobrol-ngobrol. Nah itu kita pakai buat ngomongin ngobrol apapun. Setelah itu aku bikin sesi mingguan, karena kan rapatnya mingguan dulu, bikin sesi mingguan untuk diskusi. Nanti setiap orang boleh bawa isu apapun yang dia mau. Dia yang presenting, dia jadi pemantik, nanti sisanya diskusi. Itu kan orang-orang enjoy. Karena nggak dalam kerangka rapat. Dan mereka senang pada dasarnya. Mereka senang diskusi, mereka senang ngobrol, mereka senang untuk sharing, dan ketika aku tanya ekspektasinya, pengen apa? Di kasrat ini pengen punya pengalaman diskusi, pengen punya pengalaman nulis. Akhirnya sok punya metode apa? Oh, ada orang yang misalkan pengen ngejelasinnya tentang kemandirian pangan desa apa ya, lupa aku, yang agak kesundaan gitu. Akhirnya ada yang nonton film. Kita bedah film. Biasanya rapat itu beres sampai jam 1, jam 2. Nggak rapat ya, jadi diskusinya itu beres sampai jam 1, jam 2. Tapi everyone enjoy, dan aku punya sekitar 15 staff waktu itu, tambah 5 orang anak magang di akhir-akhir, ya ada sekitar di atas 10, pasti 2 digit pesertanya rapat sampai akhir. Karena apa? Karena mereka bukan soal rapatnya kan, gitu yang paling penting. Kita rapatnya sprint aja gitu, cepat beres ya. Tapi gimana caranya? Aku bisa membuat mereka nyaman dengan apa yang menjadi karakter mereka, apa yang jadi keinginan mereka, dan tujuan mereka masuk. Hari ini aku sempat bahas dulu konflik Israel-Palestina, besoknya bahas tentang kawasan Bandung Utara, besoknya lagi kita bahas waktu itu tentang persiapan pemilu 2019. Dan semua orang kita kasih ngomong. Ada ownership. Diskusi ini tidak dimonopoli oleh pimpinan. Kan kalau rapat mah gimana pimpinannya? Gitu. So, kamu gimana report? So, kamu gini. Tapi kalau itu enggak. Semua orang boleh punya pandangannya seaneh apapun. Gitu. Karena aku waktu itu punya orang-orang yang beragam. Aku punya orang yang komunis, garis keras. Ada yang pendukung khilafah. Yang kayak gitu, ada semua. Gitu. Jadi seru gitu pertarungan. Dan mereka enjoy. Maka tadi ketika bicara yang faktual, kamu harus kenal dulu. Empathetic leader, bicara soal how well you know your organization, how well you know your team. Karakternya gimana sih? Misalkan dulu ketika lihat anak-anak Stenbora gitu, anak-anak Stenbora emang gak suka rapat-rapat yang lama-lama gitu, dengan ala-ala formal gitu. Mereka biasanya kan anak-anak nongkrong. Ya udah kemas aja dengan nongkrong. Gimana menciptakan suasana nongkrong yang nyaman. Jadi menurutku yang paling penting untuk dilakukan untuk menjaga kenyamanan mereka, untuk memastikan mereka menjadi manusia, gitu ya. Manusia itu kan yang penting bukan soal dikasih, oh jangan capek-capek yang kayak gitu, enggak. Kamu kalau enjoy, ngerjain apapun sampai pagi, gitu. Enggak apa-apa kan. Tapi yang paling penting, gimana yang dia lakukan, atau kehadiran dia itu meaningful. Jadi sebisa mungkin aku coba kehadiran orang-orang meaningful. Waktu itu yang aku senang adalah setiap orang tuh semangat untuk mempersiapkan waktu dia untuk presenting. Mereka tuh nunggu gitu. Kapan mereka bahas isunya? Udah dibahas. Wah, pokoknya aing pengen bahas ini nih. Dan pengen bahas ini jalan gimana ya? Gitu-gitu. Karena mereka punya excitement untuk itu. Mereka punya ownership. This discussion is a stage for me. Gitu. Ini adalah panggungnya dia. Ini it's time to show gitu. Sehingga mereka bisa. Jadi coba kenal dulu organisasi kamu apa. Orang-orangnya pengennya apa, sebisa mungkin provide, dan cari gimana yang nyaman. Karena kalau misalkan bicara soal cuma waktu aja gitu, oh nggak bisa rapat sampai malam dan sebagainya. Selama kita enjoy, everyone will be happy kok. Di visip aku ketika jadi KB, merapat itu nggak pernah beres cepat. Kita mulai sama metodenya, habis isya, kita mulai rapat. Biasanya beres jam 10, jam 11, tapi kita pasti makan bareng beresnya misalkan. Terus di rapatnya semua orang mendengar, semua orang bicara, dan orang-orang santai mereka. Yang penting tetap rapat. Mau duduknya kayak gimana, kayak mau ngapain, kayak bebas. Akhirnya dengan itu mereka kayak gitu sih. Tapi tetap ada tanggung jawab. Aku jadi flashback. Menarik. Oke, okay, thank you Kang Rizal. Okay, thank you to Mr. Anika and Mr. Rizal. Next to the new participant, Regi, present. Okay, Regi, please unmute your audio and please introduce yourself. Okay, terima kasih buat
MC, buat Nisrin. Terus terutama makasih juga buat Bang Rizal yang sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan, sudah sharing lah, sharing-sharing ilmunya kepada kita semua, Bang. Kalau dari aku pribadi, pertanyaannya mungkin agak melenceng ya, Bang, ya, dari tim manajemen training. Cuman di sini aku punya sedikit apa ya keresahan lah, dan pengen nanya juga nih insight dari Bang Rizal nih. Anggaplah gini, Bang, ketika suatu waktu Bang Rizal itu masih, katakanlah masih pemula lah dalam berorganisasi gitu, Bang, atau masih minim pengalaman gitu, Bang. Terus Bang Rizal itu tidak terlalu berambisi tapi ingin berkontribusi, Bang, dalam satu organisasi gitu. Pada suatu ketika, waktu berjalan, ada teman Bang Rizal atau ada rekan sejawat lah yang bilang ke Bang Rizal, "Bang, Zal," atau gitu, "Zal, lu cocok nih jadi posisi ini. Naiklah," gitu. Nah, di situ, di posisi tersebut, Bang Rizal mungkin akan berpikir gitu, "Wah, kenapa orang ini percaya sama saya?" gitu. Tapi di sisi lain mungkin Bang Rizal punya keraguan gitu, Bang. Kenapa dia milih saya? Apakah saya kompeten dalam hal itu? Nah, pertanyaannya simpel, Bang. Gimana caranya kita tahu kita siap untuk menjadi seorang pemimpin yang bahkan kadang kita pun ragu tapi orang lain percaya sama kita gitu, Bang. Apakah ada sesuatu hal yang salah di kitanya atau bahkan itu tuh potensi yang tidak kita sadari gitu, Bang. Itu aja sih, Bang. Okay. Thank you, Regi. Aku akan cerita lagi, ya. Pemilu 2018 di FISIP, waktu itu aku udah siap sebetulnya. Jadi kalau di FISIP, di BEM FISIP aku sekitar 3 tahun ya. 2 tahun lah waktu itu. Terus kayaknya seru di BEM FISIP, aku punya pandangan, aku kayaknya mau maju lah di BEM FISIP. Gitu. Jadi sejak mulai bulan Agustus, aku udah tahu aku mau maju gitu. Ya udah disiapin dan lain sebagainya. Maju, alhamdulillah menang jadi KBEM FISIP. Aku udah bilang ke hampir semua orang waktu itu, udahlah jadi KBEM FISIP terakhir. Kenapa? Rizal itu adalah orang yang susah disukai lah sama orang gitu. Maksudnya nggak gampang disukain sama orang. Jadi kan untuk jadi KBM ke Unpad, wah, jauh banget. Dan aku nggak punya pengalaman organisasi di Unpad. So, ya udah gitu, santai aja gitu hidupku. Santai dan, apa namanya, menjalani kehidupan seperti biasa. Lagi waktu itu aku jadi KBM FISIP galak juga gitu. Banyak yang nggak suka lah pasti aku. Tapi akhirnya pada suatu saat, di hari Prabu tuh bulan apa ya, di akhir Agustus lah, itu ada yang bilang kayak gitu gitu, minta aku maju di BEM FISIP. Ya aku jadiin bercandaan aja gitu, maju kemana gitu, maju ke Gerlam. Udah aku gitu aja. Responku tuh gitu gitu, santai sampai akhirnya bulan September makin banyak yang lagi ngobrol dan lain sebagainya, aku mulai bertanya-tanya, ini orang tuh apaan sih gitu, maunya tiba-tiba nyuruh gini, yang benar aja gitu. Waktu itu yang aku lakukan adalah aku nanya sama teman-teman BEM FISIP. Aku langsung bilang aja terbuka. Aku ada yang nyuruh aku maju di BEM FISIP. Emang teman-teman menilai aku gimana? As your leader gitu. Karena untuk jadi leader di BEM FISIP ini satu hal yang bigger organization gitu. With more part, apa? More member, with more constituents dan sebagainya. Ya akhirnya dari situ yang membuat aku yakin untuk maju. Kenapa? Karena kadang kalau kita menilai diri sendiri, kita punya banyak blind spot ya, yang kita nggak tahu. Tindakan-tindakan kita tuh dampaknya apa bagi orang lain, maknanya apa bagi orang lain. Yang kita anggap biasa aja bagi orang lain baik, gitu. Yang kita anggap baik bagi orang lain buruk, dan lain sebagainya, kita kadang nggak tahu. Nah, akhirnya yang aku lakukan adalah itu. Yang pertama, cari tahu dulu gimana pandangan orang. Wah, sebanyak-banyak tuh anaknya sih. Kahimnya aku tanyain beberapa orang aku tanyain. Bahkan aku sampai datang ke staff-staff, ke setiap departemen, waktu itu setiap rapat departemen aku datang, tanya. Ada yang minta aku maju, pandangan teman-teman. Aku bukan minta izin, aku maju ya teman-teman, enggak. Aku nanya, kalau ada yang enggak sepakat, bilang enggak sepakat. Terbuka aja, gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku ya dapat feedback, dapat tanggapan my leadership dan lain sebagainya. So, yang penting untuk dilakukan, pertama sih menurutku, kalau kamu, kan berarti kamu mendefinnya, aku nggak punya energi dari dalam nih, kalau orang yang ambisius kan dari aku dulu, misalnya aku yang pengen dulu gitu. Baru meyakinkan orang-orang kan, kayak gitu. Kalau itu, justru orang-orang yang meyakinkan kamu. Berarti apa yang kamu lakukan meaningful, berarti apa yang kamu lakukan mungkin punya impact bagi orang lain dan lain sebagainya, yang kadang kamu nggak tahu. Jadi biarin aja orang lain ngomong. Jangan di-deny gitu. Di awal aku nge-deny gitu orang-orang kayak gitu. Ya apa sih, apa sih, apa sih.
Tapi akhirnya aku ada di satu titik, udah banyak gitu orang kayak gitu. Aku mencoba pengen tahu kenapa mereka ngomong. Jadi jangan didinai, biarin aja mereka masuk. Biar mereka yang mendorong. Nanti setelah akhirnya ada dorongan dari mereka, kamu tanya diri kamu. Ekspektasi mereka banyak nih. Pasti banyak kan gitu ketika. Sanggup nggak? Kalau sanggup dan kamu tahu harus gimana, ambil. Kalau enggak, jangan. Karena berisiko besar ketika kamu mengecewakan banyak orang. Gitu. Tapi kalau kamu mau ambil resikonya, silakan ambil. Dengan catatan kamu siap. Maka biarkan orang lain yang mendorong kamu, bukan kamu yang mendorong orang lain. Itu menurutku momentum yang lebih bagus sih. Karena kamu lebih tahu pandangan orang lain. Seringkali orang yang ambisius itu kan blind spot-nya apa? Dia udah pengen, jadi mau orang lain bilang apa, ya saya akan tetap kejar gitu. Karena buat memenuhi diri sendiri. Justru kalau kayak gitu menurutku, kamu bukan memenuhi keinginan kamu, tapi kamu menjawab keinginan orang lain. Cuma tanggung jawabnya lebih berat. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Aku pernah merasakan itu soalnya, jadi tahu gimana. Oke, oke. Makasih buat Bang Ijal atas segala sarannya ini. Aduh, Bapak Vinci ini tolong ya Pak, jangan menyebarkan gosip lah. Ya, terlepas dari itu semua, insightful sih Bang. Jadi, sebenarnya memang ketika hal itu terjadi gitu Bang, ya kita bukan aja lah ya, emang sempat terjadi di aku gitu. Dan kadang aku suka bertanya, kenapa sih? Kenapa harus aku gitu? Dan aku merasa kayak kontribusi aku dalam lingkungan tersebut ya kurang atau bahkan tidak ada gitu Bang. Karena jujur aku pun tidak terlalu berpartisipasi secara aktif lah di hal tersebut. Tapi ketika dorongan itu terus datang ya aku kadang bingung dan risih sih. Tapi lama-lama kepikiran gitu, ini kenapa sih? Yeah. Kayak gitu-gitu. Nah, pertama kita akan dengarnya banyak, oh ya udah gitu kan. Pasti oh yeah, gitu. Yeah. Tapi dan makin banyak bingung kan? Ya, dan mungkin kalau dari aku pribadi sih, satu hal yang jadi tembok sih Bang, yang bikin aku masih ragu sampai sekarang itu adalah mungkin ketakutan aku sih Bang, ketakutan ketika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang tersebut. Tapi memang kita nggak bisa kan untuk memenuhi ekspektasi semua orang gitu Bang. Jadi ya, ya betul gitu sih. Paling gitu sih Bang, kalau dari aku. Ya. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Yang penting ini aja, orang-orang yang nyuruh kamu tuh harus tanggung jawab. Orang-orang tuh kadang gini, dorong, udah jadi ditinggal. Bang, setting gitu tuh. Makanya bilang, tanggung jawab kalau udah nyuruh, gitu. Yang begitu. Oke, okay, thank you Mr. Regi for the question. Now let's move to the next participant, Andika. Mr. Andika, oke. Okay. Mr. Andika, please unmute your audio. Oke, makasih MC buat kesempatannya. Makasih juga Bang Rizal buat tadi materinya. Gak terlalu lama, tapi sangat ngena gitu, jujur. Kayak disentil, tapi disentilnya kena jantung lah. Kena banget pokoknya. Ini sebenarnya pertanyaannya udah muncul dari tadi juga sih. Tapi semoga nggak bosan ngejawabnya gitu. Aku mau nanya tadi sih balik lagi ke tentang memanusiakan manusia gitu. Seringkali ya kita yang menjadi anggota atau yang berada di dalam organisasi ngerasa jadi robot gitu. Tadi kan. Tapi aku sendiri ngerasanya hal itu terjadi karena ya kitanya juga nggak nanya gitu. Ketika disuruh A kitanya ngejalanin A, disuruh B ya udah kita B gitu. Karena disuruhnya gitu dan tahun sebelumnya juga kayak gitu. Nah, ketika udah terlanjur kejadian kayak gitu, dan si apa ya, organisasi udah berjalan, prokernya udah dimulai gitu. Tapi kita di tengah-tengah sadar, oh kok ternyata ini tuh enggak ya, enggak kayak gini gitu. Enggak, udah enggak cocok lah kita ngejalanin ini gitu. Udah enggak bisa, harusnya enggak usah dijalanin. Tapi udah terlanjur gitu. Nah, ketika udah kayak gitu, kita sebagai anggotanya harus ngapain, dan sebagai leader gitu, misalkan posisinya leader, keputusan apa yang harus diambil gitu. Gitu sih paling. Oke. Okay. Ya, ini memang masalah gitu. Tahun kemarin kayak gini. Wah, aku irritating banget yang kayak gitu tuh. Tahun kemarin kayak gini. Sampai aku sempat akhirnya agak kerasnya kayak gini. Oke, tahun kemarin kayak gitu. Tahun kemarin. Kalau mau tahun kemarin, balik lagi ke tahun kemarin kayak gitu. Ini tahun ini, cara kita begini. Dan karena kalau dibiarkan kayak gitu, kita akan terjebak. Kita akan jadi katak dalam tempurung. Waktu 2020, aku merasa punya kesempatan untuk belajar dari banyak aspek.
kita harus belajar buka organisasi kita. Nggak bisa BMK Maunpad itu hanya lihat BMK Maunpad tahun lalu. Cetek banget ukurannya cuma tahunnya tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya nggak akan berkembang kita. Mau gimana kita bisa bersaing di regional? Bagaimana kita mau bersaing di nasional? Kalau kita cuma benchmark ke tahun kemarin. Kita harus berani keluar data. Oke, kita forum dari Malaysia, kita forum dari Thailand, kita buka banyak forum dengan beberapa kampus, kita harus buka diri. Karena kalau enggak, stuck gitu-gitu aja. Dan kultur organisasi yang kayak gitu ya buruk juga gitu. Kita terpaku dan kebiasaan seolah-olah organisasi itu enggak bisa berubah. Enggak, kita harus merasakan, kita harus navigating gitu, changes in this world yang begitu besar. Perubahan dari 2016 ke 2019 itu dikit-dikit, biasanya 2016-17 dikit, 2017-18 dikit, 18-19 dikit, tapi 2021 leap-nya luar biasa. Karena aku merasakan generasi tua ya, jadi ngerasain di zaman-zaman yang perkembangannya lambat dan ngerasain di 2020 dan 2021 tuh berubahnya cepat. Nah, teman-teman akan menghadapi itu. Maka kalau teman-teman terjebak dalam kebiasaan, akhirnya begitu-begitu aja. Lihat di tahun 2020 kalau teman-teman mengamati semua organisasi bikin webinar. UKM olahraga yang nggak bisa bikin latihan jadi bikin webinar. Webinar main bola, webinar main basket. Okay sih, cuma kadang bingung gitu. Ini webinar ini tujuannya buat apa? Seolah-olah semua solusi dari permasalahan itu webinar. Cuma 2020 wajar, karena orang nggak tahu mesti ngapain. Aku sempat bilang, beberapa orang nanya lah ke aku yang mau jadi pimpinan organisasi di 2021. Soalnya aku bilang, mana nggak usah bikin webinar lagi, nggak usah usum webinar 2020 gitu. 2021 tuh nggak semuanya solusinya webinar. Ya training-training gini memang harus webinar gitu ya. Tapi yang lain jangan solusinya webinar. Terus banyak ternyata yang masih solusinya webinar lagi. Gagal mereka navigate. Nah, maka ketika teman-teman sudah menyadari misalkan terjebak dalam satu kultur, terjebak dalam satu kebiasaan, ternyata di tengah jalan itu ada perubahan, teman-teman harus bisa adapt. Menurutku ada perubahan tiba-tiba di tengah, it's okay. Selama perubahannya terukur ya, tetap pada purpose-nya. Perubahan itu kan perubahan jalan. Tadi gitu kita ambil contoh. Tujuannya mau ke DU, mau datang wisuda. Ketika misalkan di sekitaran Buah Batu macet, ya udah kalian exit tol Buah Batu. Gitu. Jangan nunggu di situ terus. Keluar tolnya, cari jalan lain. Biar lebih cepat. Maka ketika misalkan teman-teman akan berhadapan dengan satu kondisi yang dalam tanda kutip menyesali keputusan, kan ya kayak gitu, aduh harusnya nggak begini. Gitu. Sebisa mungkin lakukan adaptasi. Ada beberapa hal gitu yang aku rasakan banyak aku sesal itu adalah I wish I knew it later itu sering kali gitu ada di aku gitu, harusnya aku tahu lebih cepat dan lain sebagainya. Yang akhirnya organisasinya begitu-begitu aja. Maka ketika aku bisa waktu itu aku ubah. Aku tuh sering banget dari SMA bahkan ya. Aku kan kebetulan ketua MPK di SMA, sering nerima kunjungan. Ketika di kunjungan ada hal baru yang aku terima, aku langsung adaptasi. Ada hal baru yang bagus. Misalkan ada yang bikin, wah ingat banget nih, ada yang bikin sertijab non-formal dari SMA mana gitu ya. Jadi dia katanya, sebelum mereka sertijab beneran di sekolah, mereka nginep dulu di villa dan lain sebagainya, buat bonding, terus sharing, dan lain sebagainya, evaluasi. Karena MPK tuh, yang nerusin tuh langsung naik aja gitu. Kamu di kadar kelas 10, naik kelas 11, gitu-gitu aja gitu. Nggak ada anggota baru dan lain sebagainya. Wah, menarik kataku. Besoknya aku rapat, langsung aku bikin. Gitu. Karena apa? Ketika aku sadar ada hal baru yang baik, ketika aku sadar ada hal yang harus diperbaiki, langsung ganti. Kita harus bisa navigating berbagai perubahan. Kita harus bisa manage itu untuk jadi satu hal yang impactful di organisasi. Tapi kan telat, ya nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali, akhirnya makin segitu-segitu aja. Tentu ada resiko pasti ya. Resiko ini yang harus dikalkulasi. So menurutku ketika kita sadar ada sesuatu hal yang kita salah gitu ya di tengah, oh ini harusnya nggak gini, harusnya nggak gini, segera ganti nggak masalah. Kamu harus langsung lakukan perubahan, kamu harus langsung adaptasi, tapi pastikan adaptasinya ini dikomunikasikan. Dan kasih ruang buat teman-teman. Aku sepakat banget yang tadi kamu bilang, Bing. Tentang ternyata nggak ngobrol gitu. Yang disuruhnya nggak nanya, yang nyuruhnya nggak ngasih tahu. Ya nggak beres-beres dong. Gitu. Makanya perlu juga untuk kalian komunikasi. Agar apa? Agar ada ide-ide di tengah. Termasuk kayak tadi, misalnya. Oke, perintahnya ke DU, datang wisuda jam sekian.
ketika udah lewat jalan tolnya macet, akhirnya kita ngasih exit plan kan, kita lewat keluar di Buah Batu. Itu karena apa? Ini adalah salah satu upaya kita untuk adaptif tapi tetap mencapai tujuan dengan cara yang berbeda dari apa yang kita rencanakan di awal. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Rizal, sangat membuka pikiran dan pandangan. Sekali lagi makasih buat kesempatannya. Thank you. Okay, thank you Mr. Andika for the question. Let's move to Zahra. Mrs. Zahra, please unmute your audio and introduce yourself first. Okay, makasih banyak Miss Rina buat kesempatannya. Makasih banyak juga buat Kang Rizal pemaparannya. Itu keren banget, dan sama kayak teman-teman yang lain, benar-benar ngena banget dan ketampar banget sih. Nah, aku sebenarnya ada dua pertanyaan, Kang. Nah, yang pertama itu tadi sebenarnya berkaitan sama teman-teman yang lain tentang memanusiakan manusia dalam organisasi. Nah, kita kan emang pengen apa ya, membawa organisasi ini tuh lebih baik, dan juga pengen apa ya, setiap individunya itu bisa memaksimalkan potensinya. Nah, tapi gimana sih caranya kita emang mau menanamkan value-value organisasi kayak kerjasama, leadership, atau sikap profesional, dan gimana caranya kita mastiin kalau value itu tuh nyampe gitu ke individu yang kita pimpin, dan juga gimana sih caranya ya, gimana sih caranya supaya kita bisa menanamkan nilai itu tanpa merasa menggurui teman-teman yang lain. Gitu sih Kang, pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan titipan sebenarnya Kang, dari salah satu member APG yang kebetulan sakit tapi pengen banget ikut nanya ke Kang Rizal. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya kita lagi diskusi dan bertukar pikiran dalam tim, itu gimana sih Kang caranya supaya kita bisa menyatukan pikiran masing-masing member supaya hasilnya tuh mufakat, dan gimana caranya kita bisa sepaham. Kayak gitu Kang, terima kasih sebelumnya. Okay, thank you Zahra. Ini kayaknya the one and only girl ya that asked to me. Itu yang lainnya para pria-pria semua. Okay, thank you Zahra. Aku mau jawab yang kedua dulu kali ya, lebih singkat. Yang kedua yang paling penting adalah jangan ragu kalau ada gagasan yang aneh. Kalau aku tuh terbiasa untuk, mungkin karena aku di Kastrat yang memang kerjanya diskusi gitu ya, ngadepin orang ngalur ngidul tuh kan nyebelin ya gitu. Kita lagi ngomongin apa, ternyata rambung gitu, ngomong kadi tuh kadi, dan akhirnya justru malah membuat kita wasting time di diskusi dan ribet gitu. Jadi jangan sampai kamu mau moderasi forum gitu ya, cuma nerima doang, nampung. Oh iya, makasih gagasannya diterima. Semua orang dibolehin ngomong, semua gagasan diterima, nanti pas kamu nentuin jawaban, kamu pusing dong. Karena kadang ada yang jawabannya bertolak belakang. Jadi kalau ada yang memang jawabannya tidak, langsung konfrontir. Misalkan, oke teman-teman, kita hari ini mau nentuin tempat apa bonding misalkan. Mau ke Lembang, mau ke Puncut. Satu orang bilang, Garut gitu. Ya enggak kan, itu jauh gitu dari pilihan gitu. Pilihan kita kenapa Garut Puncut? Karena misalkan waktu itu teman-teman pilihnya yang di Bandung, di Bandung Utara yang dingin dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ada yang ngajak pantai. Gitu. Kan itu kan susah. Langsung aja bilang enggak. Ketika ada yang ngusulin, oh enggak dong gitu. Jangan ke sana. Cuma ke pantai, jauh di jalannya dan lain sebagainya, repot. Ya udah gitu. Akhirnya kan di situ dia clear, oh iya berarti nanti saya kalau ngusulin, nyari pilihannya ke tempatnya yang dingin dan deket. Jadi orang yang punya usul juga enggak akan merasa gimana-gimana gitu, karena mereka tahu, oh ini enggak gitu. Atau misalkan ada yang ngusulin di luar Garut tetap Puncut, kita ke apa misalnya Caringin Tilu, oh iya itu make sense tuh, boleh Caringin Tilu kita jadikan opsi, nggak apa-apa selama masih dan jangan berlama-lama ngambil keputusan. Aku sering melihat orang di forum tuh ya udah ditampung diterima ya, kalau kita nampung terus luber gitu, nggak jelas arahnya kemana. Tapi harus clear, arahnya apa? Dari awal ditentuin dulu. Kita diskusi menentuin tempat bonding ya, teman-teman. Gitu. Nanti kamu kasih syaratnya, ketentuannya. Tempat bondingnya, yang pilanya muat sekian orang, misalkan. Tempatnya yang dingin, kalau bisa ada kolam renangnya. Itu kan udah mengerucut, jadi jelas arah diskusinya tuh mau kayak gimana. Atau ada yang nggak sepakat dengan indikator, dia bilang, oh jangan yang ada kolam renangnya. Mau ngapain sih emang? Nah, akhirnya kan kita bicara tujuannya. Oh, purpose-nya mau ada aktivitas berenang.
oh mending yang sebelah danau aja gitu sekalian dan lain sebagainya. Jadi ada proses diskusinya terarah. Karena seringkali diskusi itu masalahnya adalah soal arah. Maka yang pertama harus kamu tentuin arah diskusinya kemana, maka di situ diskusi akhirnya bisa lebih ngalirnya lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal bagaimana memanusiakan manusia. Tadi ada yang bilang katanya jadi hot issue gitu di IPG soal memanusiakan manusia. Jadi lupa. Tadi apa poinnya? Poinnya itu gimana sih Kang supaya kita tetap memanusiakan manusia dalam organisasi, tapi kita juga bisa menanamkan nilai. Oh, value ya. Iya. Okay, sorry, tadi sempat kelupa. Nah, value itu seringkali gini. Semua orang yang menjadi ketuanya pasti punya visi-misi nggak sih di awal? Mereka kampanye, visi saya, misi saya, lili. Pertanyaannya, komit nggak orang itu sama visi-misi? Mungkin orang-orang di BMJM atau berhadapan dengan BMJM 4 2020 pasti bosen banget dengan kita yang bicara soal visinya kita. Siap planet asik membumi untuk mengukir makna bagi Pajajaran. Itu di setiap forum, kalau teman-teman tahu, setiap forum sama pimpinan, setiap forum sama staff, setiap forum menerima anak magang, setiap forum sama elemen lain, pasti itu disebut. Ngasih tahu value itu bukan hanya untuk jadi lip service, tapi itu untuk ditanamkan, biar orang tahu ini komitmen kita. Jadi yang pertama, biarin itu terus diulang-ulang. Biarin itu jadi kekhasan orang. Kenapa? Biar orang-orang tahu komitmen teman-teman itu ada di mana. Itu pertama. Komitmen. Karena seringkali ada orang nyalonin apa, visi-misinya dibikin, beres kepilih, udah lupa dia sama visi-misinya. Akhirnya menjalankan organisasinya seperti biasa. Yang mungkin tadi tagih ke siapa? Ke Haikal nih, tagih aja nanti, teman-teman. Selama satu tahun berjalan, komit nggak sama visi-misinya? Karena di situ, ukuran bagaimana orang mau komit dengan value. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus bisa menerjemahkan value ini kepada tindakan organisasi. Misalkan, aku punya visi siap melangit asik membumi. Berarti maknanya ada siap melangit itu kita akan nge-push standar BMKM 4 untuk lebih dari sebelumnya. Maka aku terjemahkannya adalah setiap organisasi yang sebelumnya capaiannya rendah, kita bikin apa ya program yang cakupannya nasional. Aku nggak mau. Kalau kita mau kunjungan, jangan kampus lokal gampang. Kita cari kampus luar. Itu yang aku minta ke Hubek misalnya. Kalau misalkan akses ke kampus yang terlalu jauh susah, minimal kamu bisa dapat Malaysia sama Thailand. Dapatlah waktu itu kita Malaysia Thailand. Itu kan bentuk kita menurunkan komitmen dari visi. Yang kedua asik membumi misalnya. Program-program kita nggak boleh jauh dari publik. Pokoknya kita harus lihat kebutuhan publik apa, nanti kita hadir. Gitu di situ. Kita bisa menjawab itu. Nah, misalkan lewat advokasi UKT waktu itu. Advokasi UKT kita buat, itu kan menjawab kebutuhan publik. Kita hadir. Gitu. Kita nggak berjarak dengan publik. Kita aksesibel di situ. Nah, di situ kita yang coba hadir. Makanya, pertama, jadikan itu komitmen, terus gitu diulang, biar orang-orang tuh tahu arahnya mau kemana, arahnya mau kemana. Oh, kalau bicara BEM harus siap melangit asik bumi misalkan. Begitu aja terus. Bosan-bosan aja biarin gitu. Kita lebih bosan yang ngomong. Setiap forum harus ngomong kayak gitu. Sampai apal itu. Aku belum pas kampanye. Wah, udah. Gitu. Tapi dampaknya mereka ingat. Yang kedua, kamu juga harus punya komitmen. Setiap tindakan organisasi harus berdasar. Kalau udah nggak berdasar itu, kamu yang sendiri sebagai pemimpin sudah lupa, apalagi bawahannya. Apalagi tim yang lain. Siapa yang mau komit dengan value? Kebetulan aku sekarang lagi training di Paragon. Satu hal yang aku salut di Paragon ini jadi promosi ya. Maaf, ini nggak promosi kalau ada yang di yang lain gitu. Salah satu hal yang aku salut adalah dari awal sampai akhir pemaparan mereka. Waktu itu aku onboarding. Waktu di onboarding, value dari mereka tuh sangat kuat. Dan ternyata setelah aku pelajari, berbagai organisasi-organisasi besar, FMCG-FMCG besar, yang kuat itu value-nya. Jadi mengikat. Sampai level paling bawah, orang-orang yang baru masuk, itu value-nya udah kuat banget. Ternyata value ini yang bikin organisasi ini, perusahaan ini punya cita rasa yang beda dengan yang lain. Karena apa? Terus dibicarain. Gitu.
Aku pas dengar tuh mereka selalu bicara core value-nya, mereka bicara soal their way of life gitu ya. Aku melihat, oh ternyata dulu aku dalam perusahaan karena orang lain juga begini gitu. Emang caranya adalah terus aja dibicarain, akhirnya jadi komitmen perusahaan. Sehingga nanti setiap tindakan-tindakan organisasi bisa berdasarkan nilai-nilai tersebut, nanti teman-teman akan dikenal kok APG itu seperti apa kalau teman-teman komit. Gitu mungkin Zahra. Oh ya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kang. Sangat inspiratif. Terima kasih, Kang. Yeah, thank you.